hari ni ayah MC. Walaupun dia sihat, alhamdulillah. Tapi MC sebab terlalu pack sangat dengan kerja dia. Sangat-sangat berapa orang kata? Bekerja keras untuk mencari sesuap nasi. Hidup ini mahal jika difikirkan cari makan untuk sebulan. Kita nak tengok jambatan sudaroboh. Okey, yang ni custom yang lama. So, jambatan yang ni lah. Yang ni tempat ini baru buat. Okay, jalan yang bawah ni dulu alternatif. Tapi macam dah dipecahkan je. So, ini adalah pos baru custom. Tak ada siapa boleh lari dah daripada Ataraxia ke. Mana-mana ke. Dulu diorang boleh lari keluar daripada Ataraxia. Ada alternatif. Tapi sekarang tak. Dia dah block dekat main road. Bukan tak tahu. So, inilah jabatannya. Emang tempat kita lalu ni. Ya, di sinilah pernah roboh dulu. Dan ini jalan baru, jalan lama kat bawah sana tu. Tak tahulah apa khabar dia. Sekarang ni aku pelik, macam mana aku nak hantar Malik pergi sekolah? Ada exit ke? Yang ni yang dia baru buat sampai sini. Patutnya jalan bawah tu ada. So kita lalu bawah tu untuk terus pergi hantar Malik ke sekolah. And then yang ni macamnya tiada ini. Oi, dia tutup lah. Oh, dia bijak dia tutup ni. Dia terus tampal benda-benda ni. Apa ni? Malik nak sekolah macam mana? Patutnya sekolah Malik ada dekat bawah sini lah. Dia kampung situ. Tapi yang ini memang macam mana nak hantar Malik sekolah? Dapat di sekolah kat rumah. Kita cari nasi goreng setulang. Tapi yang Wes bawa ke Taman Daya punya nasi goreng. Memang ada kedai dia, kedai nama nasi goreng setulang memang. Tapi dalam tu kedai dia memang sangat kecil kan? Ya. Kita bukan nak cari kedai yang besar, cuma ada satu kali tu kita pergi setulang, kita tak pergi turun lah. Kita just lalu je kat setulang, kita nampak ada nasi goreng setulang. So kita nak pergi dekat tempat yang tu. Tiba kita Wes Wes tunjuk yang setulang yang kat Taman Daya. So, kita kena Wes setulang laut dulu. Lepas tu kita akan cari nasi goreng dia kat situ kan. Banyak-banyak tempat JB ni yang kita jarang pergi adalah setulang kan? Sekarang ni kita dah sampai setulang laut. And then bila kita dah tengok kedai makan dia, adalah amat mengecewakan eh. Yang kita jumpa hotel. Hotel Berjaya yang tadi. Lepas tu kita decide tak akan makan kat sini lah. Padahal dari pagi tak makan ni. Kau dah nak makan nasi goreng setulang yang kan dalam daun pisang tu. I think tu kedai lain lah. Diorang cakap je. Tapi bila tengok review orang semua, tak nampak ke tikus lalu lalang. Alamak, memang taklah dia berhentinya. Setulang tak ada apa-apa melainkan pantai dia je lah. Mungkin yang boleh nampak Singapura sana tu. Kat Woodland tu. Oh, masuk sini. Exit left to Jalan Wong Ah Fook. So, kita dah boleh lupakan Setulang selama-lamanya. Akhirnya kita di Giant Southern City. Makan keropok.
kat rumah ada malah nak goreng. Kita makan kat kedai. Kita lupakan pasal stulang yang semalam. Kita fikirkan pasal sedaging. Sedaging. So hari ni kita cari lagi kedai makan. Tujuannya adalah hujung minggu ni ayah akan buat promote. Ayah telah dipilih menjadi duta mempromosikan makanan-makanan di JB untuk warga Singapura. So ada sekumpulan golongan-golongan yang lapar. Ya, untuk sekumpulan Jerung Piana dan juga apa? Ini tak panggil Jerung dan Piana. Boleh. Kalau diorang tengok ni diorang marah tak? Tak. Pelahap-pelahap pun boleh cakap. Pelahap-pelahap ke totoy. Kita tengok nanti yang datang nanti. Kita akan ambil gambar juga pelahap-pelahap yang akan datang. Okay. So untuk mereka mencuba kedai-kedai yang sedap di JB. Ya, betul. So sebelum tu kita lah yang kedai try. Kalau tidak tak ada ni kita nak makan luar. Mami selalunya masak kat rumah. Betul-betul. Sedap-sedap dia masak. Macam-macam 3-4 lauk. Ya. Yeah. Ha, sampai mami punya bawang habis. Mami senyap aja. Di ayah belikan mami punya bawang senyap-senyap. Tahu-tahu ada je bawang dia beli. Semalam kita try makan kat food court yang dekat Southern City tu. Tapi lain yang diminta, lain yang dapat. Aku minta nasi goreng tu tak ada cili, tak ada apa. Last-last ambil kau anak aku makan pijau. Hari ni kita nak cuba Crazy Kitchen yang buffet makan tengah hari dengan malam tu. Dekat Masai, kota Masai. Ya, dekat Masai. Jauh eh. So mami reda je lah. Isu yang berbangkit adalah jalan untuk ke sekolah Malik. Diorang dah tutup jalan ke kampung tu tau. So dekat dalam grup WhatsApp pun memang diorang nak buat petition lah apa kan. So sebab susah, dia jadi makin jauh. Daripada 2 km, road tu jadi 8 km untuk pergi sekolah saja. Bukan 13. Ah, 8 tu 13 lah. Sebab kalau dari Tanjung Adang tu 8 km. Kalau ke sekolah Tanjung Adang. Tapi masalah kita dah daftarkan anak kita sekolah kat kampung Pok tu. So kat situ memang banyak orang yang tak hantar anaknya sekolah. Tu masalah kita orang. Kita orang pun tak hantar balik ke sekolah sebab jalan dia jauh. Daripada Forest City, kau bayangkan nak pergi sekolah kau kena lalu straight sampai ke golf resort tu. Daripada golf resort tu dah kampung yang sebelah sana tau. Kau kena cross kampung Paya Mengkuang tu untuk sampai ke sekolah. Ha, kau buka lah peta Malaysia kejap bahagian-bahagian situ. Apa melantaknya? Cuma sebabnya jalan yang sedia ada tu dia buka sebelum custom. So diorang dah korek tau kat situ. Memang diorang akan permanent close kat situ. Dan selepas custom tadi kita nampak macam ada Laluan untuk masuk ke kampung. So hopefully benda tu akan jadi kenyataan lah supaya mami tak. Tadi nampak macam laluan dia menghala ke hutan-hutan rimba. Tak silap. So kena beli kaku kuda. Tak. Habis? Kita tukar tayar je. Jangan ada nak tukar tayar dulu eh. Banyak benda nak buat ni. So kita akan sambung selepas kita sampai di kedai makan. Ada kawan kerja ayah yang share tempat makan. Kawan-kawan kerja ayah pun memang pelahap juga. Ya, pelawak eh. Pelahap juga. Pelahap. Tak tahulah berdosa ke saya cakap. Yes, kaki makan. Dia hantar orang yang paling cerewet sekali dan lambat makan. Kalau sedap, sedap lah. Kalau tak sedap, tak sedap lah. Kalau kena dengan tekak kita, kita kena cakap sedap, sedap lah rumah. Kalau macam nasi Man Mila tu memang sedap. Kita dah sampai dekat Sedenak. Kita singgah ke Man Mila.
untuk tapau saja kot. Sebab Marmila ni tutup pukul 4. So sebab diorang ni belum makan nasi lagi. Pagi tadi pun diorang tak makan nasi untuk breakfast. And then tengah hari tadi ayah beli McDonald's je. Tahu lah si Malik kalau tak makan nasi dia tak boleh. So ayah dah pergi tapau nasi kejap. Tapi Mami dah duduk makan kat situ. Cuma kat situ panas nampak tu. Dia siap pasang air-air tu. Tak nak bagi panas sangat. Panas kan air ni.